Oh ya, Dirgahayu yang ke-71 Republik Indonesia selalu bersatu dalam penyeragaman, bukan keberagaman. Bukan penyeragaman, tapi keberagaman. Right on yo, Jenada is in the house, come and get some now yo. What, come on. Sudah ingatkan, ingatkan saja semua persoalan waktu kita sejenak itu. Membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat tanpa beralasan. Memang benar, memang kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Bebas, oh, lepas, yeah. Ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Canda tawa dan senyum puas berteman siraman hujan di lapang yang luas. Tak gentar gelegar petir yang mengaum luas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiran. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentam. Dididididom, dididom, degedegan gagal digidu.
sangat tepat untuk keluar dari rumah dan pergi. Mengikuti kaki ini melangkah, melangkah terus ayo. Entah kemana ku jajaki jalan demi jalan untuk merasakan hangatnya hingga ku tertutup. Karena semua orang sedang bergembira dan ku tak tahan cuma melihat saja. Mereka bertemu, mereka dan berlalu daripada bodoh kayak Pinocchio. Mending ke disco, ke disco, hura hura. Hari ini jadinya karena malam ini malam yang indah bersama teman-temanku. Ku bercanda dan tertawa bebas lepas. Malam ini indah. Mana-mana karena semua orang sedang bergembira merayakan apapun untuk mengisi malam indah ini. Musik-musik mulai berisik, mengusik-usik, mengajak kita untuk segera bergoyang. Asik, asik, asik. Kaset dan yang selalu menemani kita sedih pun mengeluarkan keajaiban. Yo, membuat semua orang jadi senang. Dan tangan dia mengganggu orang yang tenang agar semuanya jadi tertawa ria. Karena malam ini terasa sangat indah, membuat orang sedih jadi bergairah. Yo. Malam ini indah. Woo. Saat kita menjalani passion kita, hobi kita, atau impian kita, pasti tidak akan jalan itu menjadi semua serba lurus dan tidak terjadi apa-apa. Pasti akan menjadi jalan yang terjal, jalan yang penuh liku-liku, dan itulah yang harus kita jalani. Kita menghargai sebuah proses, bahwa proses itu adalah sesuatu yang lebih penting dibandingkan hasil. Jadi apapun yang terjadi, tetaplah semangat, tetaplah berpegang pada apa yang kamu cita-citakan, dan yakinlah pada saat itu semua selesai, semua pasti akan berujung indah.